Selamat pagi buat kalian semua yang ada di dunia. Teman-teman saya, para fans dan semua. Selamat pagi buat kalian, jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap jaga jarak. Oke, hari ini saya dengan Borneo FC berencana membagikan sembako untuk masyarakat Samarinda. Sembako ini terkumpul dari hasil dari lelang jersey yang kita lakukan dan juga hasil dari 2% gaji Borneo FC dan ada beberapa tambahan sumbangan. Mudah-mudahan sembako ini sangat bermanfaat, sangat membantu untuk masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima sumbangan dari kami semua. Yuk. Inilah sembako untuk korban COVID-19 dari Presiden Borneo FC Munadi Hussein, di mana beliau peduli membagi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi ya korban corona ini. Kami bersamanya tidak membuka posko pinggir jalan. Kami sengaja teman-teman kami relawan kami libatkan supaya membagi langsung kepada di rumah-rumah orang terkena dampak ekonominya. Kenapa? Selama ini orang bagi di pinggir jalan, tetapi pemerintah menganjurkan agar orang tidak keluar rumah. Yang tidak keluar rumah kan tidak dapat apa-apa. Makanya kami ubah sistemnya. Relawan inilah yang masuk ke dalam kampung-kampung, ke rumah-rumah langsung membagi pada saudara punya Borneo FC ini. Inilah langkah kami terbaik. Insya Allah nanti Bunda Belusen, Borneo FC makin jaya, diberi banyak umur, kesehatan dan rezeki. Amin. Terima kasih Borneo FC. Ini ada 100 paket yang isinya adalah ada beras, ada indomie, gula, minyak goreng, sarden yang tentunya sangat berarti kepada saudara kita karena dampak ekonomi COVID. Agar supaya kita doakan agar wabah ini cepat hilang. Amin. Terima kasih, Bunda Si. Terima kasih.